Sosok Anies Rashid Baswedan dikenal sebagai akademisi, politikus, dan aktivis di Indonesia. Anies melenggang menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024 setelah dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Selain Partai Nasdem, di belakang Anies masih ada dua partai lain yang mendukung jalannya menuju RI1, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebelum berangkat jadi calon presiden, Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Pada pemilihan presiden 2024 ini, Anies Baswedan berduet dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan nama Caimin, sebagai calon wakil presidennya. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Meski lahir di Kuningan, Jawa Barat, masa kecil Anies dihabiskan di Yogyakarta, mulai dari masa taman kanak-kanak hingga masa perkuliahannya. Anies tumbuh dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan tak main-main. Ayah Anies, Rashid Baswedan, adalah dosen dan pernah jadi wakil rektor Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Sementara ibunya, Aliyah Rashid Baswedan, merupakan dosen dan guru besar emeritus di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 96, Anies menikah dengan istrinya Ferry Farhati dan memiliki 4 orang anak. Mereka adalah Mutiara Anissa Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Di tahun 2007, Anies pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina. Kemudian pada tahun 2014, Anies dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan. Anies mulai masuk ke ranah politik saat ia dicalonkan oleh Prabowo Subianto lewat Partai Gerindra sebagai Gubernur DKI yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Pilkada DKI tahun 2017 itu, Anies dan Sandi berhasil merebut kemenangan. Dan pada 13 November tahun 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Anies Baswedan menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.